Beruntung. Lihatlah, bukan saja khasiatnya sejati, lazatnya menyegarkan, aromanya juga cukup menggiurkan, buatkan saya tak sabar nak ngap. Ha, itulah dia kelebihan Koko Malaysia. Ya penonton, bertemu kita sekali lagi dalam rancangan Inspirasi Koko musim kedua bersama dengan saya, Serina Rizwan. Ingat, jangan ke mana-mana lepas ni kerana kita ada resipi yang cukup menarik untuk dikongsikan bersama. Apa yang penonton, seperti biasa lah kan, kita dah sampai ke segmen pertama kita, iaitu segmen memasak. Di hari ini saya ingin menunjukkan bakat saya memasak. Ayah Syekh Kamaru tu saya boleh masak. Hari ini saya nak masak ayam Tanjung masak. Ah, sudah. Nama pun tak betul. Alah. Ayam masak Tanjung berkoko. Alamak, saya nak berlaku. Sudah. Orang tahulah, Cik Nani kalau masak dengan cara lain, bukan cara yang saya ada. Yelah. Oh, jadi saya bagi tahu bahan-bahannya kepada para penonton. Banyak ni. Okey. Kita mulakan dengan yang pertama ni. Ini sos tomato. Itu untuk buat dia punya kuah. Kuah dia. Sos cili. Sos cili. Ini paste koko. Paste koko. Ini pula sos tiram. Dan juga serbuk kari. Serbuk kari. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ingat lagi tak? Ingat. Itu coklat apa? Coklat butang. Coklat butang. Ingat lagi. Ini gula Melaka. Gula Melaka. Ini juga ialah kresek. Oh, kresek. Ini lemak. Koko. Koko. Okey, kemudian. Ini satu lagi. Ini cili kering ataupun kalau nak gunakan cili buah pun. Boleh juga. Tapi lebih baik cili kering lah. Saya rasa lebih segar. Ya, rasa sedap bau dia. Okey, yang ini pula bahan utama dia. Utama. Ayam yang akan digaul dengan serbuk kunyit. Akan juga digaul dengan garam. Kita akan masukkan bahan-bahan tumis dia. Kalau tengok kat sini, banyak tu. Kita ada bawang merah. Kita ada halia. Kita ada bawang putih. Serai dan juga daun kari. Bukan daun kaduk. Saya tak buat ring. Macam tu je lah. Yang terakhir pula. Santan. Okey lah. Okay. Kita gaul lah. Campurkan. Kita punya garam. Aduh. Hari ini tangan saya sakit. Tak boleh gaul lah. Suka-suka dia. Sebab saya agak dah kejap lagi. Suka-suka dia. Lepas dia letak garam ni, suruh saya gaul. Hari ini sakit tangan. Minta maaf lah. Tangan kiri ada kan? Boleh, tangan kiri pun sakit. Tak gaul. Kemudian kita masukkan juga kunyit. Masukkan gaul dia lah. Minyak dah panas tu. Minyak dah panas. Janganlah banyak sangat teruk bahan ni. Sebab nanti apa jadi, dia jadi terlampau apa hitam lah. Pasti kita terlampau banyak kunyit. Betul. Kita potong kecil-kecil. Biarkan ayam kita kat situ. Kita buat pula kuahnya. Kuahnya pula. Lemak koko kita. Okey, ini kita pakai lemak koko ni. Dia punya kelebihan ialah apa dia? Dia tidak begitu cepat. Dia apa, habis jadi asap lah. Ataupun dalam bahasa smoking point dia tinggi. Dan membantu, kata apa? Membantu mengawal kolesterol dalam darah. Bagus. Dalam darah. Kita masukkan bahan tumisan lah. Bahan tumisan yang mana dulu? Bawang merah dulu saya tahu. Pandai dah ni. Bawang putih. Masuk bawang putih pula. Ini kan orang perempuan kalau pandai masak. Memang sebersebi ni untung. Mak mertua sayang, suami sayang. Anak-anak pergi sekolah pun tak sabar nak balik nak makan mak masak. Betul. Yang penting suami sayang. Halia. Halia korang sian yang sangat. Halia. Lepas tu kita akan masukkan cili. Masukkan cili. Kesian kena pusing Newton. Kita nak tolong kita. Yelah, saya tolong awal dah. Okey, masukkan tu serai. Okey, masuk serai. Semua? Masuk tu. Rebuk. Kita campak je. Campak je dalam tu. Campak, kita gaulkan. Kita masukkan kita punya. Okey. Ini cili. Cili kita. Terus koko. Betul. Tomato. Masukkan tomato. Okey, kita koko. Koko. Ini bagi rasa dia sedap lah. Ini aroma koko tu dah naik penonton. Masukkan sos tiram. Basak-basak aku masak ni lah. Basak habis seluruh ni sini. Tak apa. Saya ni kat sini dah.
Baru ni pun dah terliur dah ni, belum rasa lagi. Terliur lah. Okey, masuk kat sebut kari. Okey. Masukkan apa lagi? Ini biar kita tak ujung-ujung eh. Yang apa tu coklat kita biar ujung lah. Kau nampak macam pekat kalau kita selalu tumis macam ni eh. Kita batuk lah. Kita masuklah sedikit air. Jangan tak letak air. Sekejap eh, tuan-tuan sekejap eh. Saya nak bersin. Tak jadi pula. Aduh. Tak jadi pula. Yang mana sekarang saya nak saya masuk mana? Masukkan coklat dulu. Coklat dulu. Kita coklat. Punya coklat butang semua eh. Chef. Jangan. Sikit je. Sikit je. Dalam apa? Separuh dia tu. Tu dia separuh. Masukkan juga gula. Gula ni separuh juga? Separuh juga. Banyak-banyak sangat manis nanti ya. Sebab coklat tu dah manis. Betul tu. Ni krisik ni? Dan krisik separuh juga. Separuh juga? Masukkan santan boleh, sikit. Boleh. Semua ke apa? Sangat. Okey, cukup. 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 Susah nak ambil gambar kalau sikit. Daun kari tu daun boleh campak juga. Boleh campak. Boleh campak. Daun kari campak macam ni. Okay, dan kita masukkan ayam. Kita punya ayam. Kalau kita nak buat ayam tu, potongan besar-besar pun boleh juga lah. Kecil ni cepat besar eh. Ini saya rasa kan, Chef? Bukan dengan nasi je ni, dengan roti pun sedap makan ni. Roti ke, roti bukan. Canai ke, roti nan ke. Roti canai siapa dia? Sedapnya. Bau dah, bau dia. Silakan. Dah siap ni? Kita tuangkan, lepas tu bolehlah kita makan bersama-sama tu. Itu pun sedap. Sedap, tak payah lauk lain dah. Apa nama makan? Ayam masak Tanjung berkoko. Jangan lupa mencuba dan jom kita terus ke segmen Sana Sini Koko. Bahan masakan berasaskan koko kini mudah didapati di pasaran. Terdapat banyak syarikat menjual produk-produk masakan berasaskan koko. Salah satunya ialah Bagus yang mempunyai 3 cawangan di sekitar Lembah Kelang. Dalam kehidupan kita tak lepas daripada koko, sama ada untuk sarapan pagi, sereal koko ataupun coklat ataupun aiskrim. Dan bagi saya Skraga amat meminati coklat dan semestinya coklatnya datang daripada koko. Produk koko di Malaysia merupakan produk yang sentiasa mendapat sambutan, lebih-lebih lagi pada musim perayaan. Di sini kami menyediakan pelbagai produk daripada koko seperti coklat bar, coklat urai, coklat chip, serbuk coklat dan lain-lain lagi. Coklat ni senang didapati di mana-mana pun, maksud di kedai-kedai pun ada menjualkan barang-barang yang berasaskan coklat. Contohnya kedai-kedai yang mengasas jual barang-barang bahan-bahan kek lah. Saya selalu beli serbuk koko untuk minuman. Rasanya sedap dan menyegarkan. Dalam kek dan biskut mesti ada coklat baru sedap. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, baiklah kita dengar. Hari kita nak masak bahagian kedua. Resepi kedua. Itu pengat labu bercoklat. Kita dah buat masakan macam-macam eh, masakan barat lah, itulah cuci mulut minuman lah. Hari ini kita nak buat ala tradisional pula. Pengat ni orang kampung tu orang pengat. Suka. Pengat durian, pengat pisang ni macam pengat. Pengat durian pula sedap. Hari ni pengat labu. Labu. Labu dah ada, labu tengah hantar Haji Bakil. Okeylah. Ni bahan-bahan ni. Untuk pengetahuan para penonton lah. Yang paling utamalah labu lah. Yang paling labu lah. Labu. Hanya gula melaka. Garam. Dan daun pandan. Dan ni pula santan. Santan. Dan air ni kita akan rebus bersama. Labu yang direbus tadi tu. Dia dah lembut. Dah lembut tu. Kita buat kerja nak kena pantas. Okey. Kemudian, ini. Jangan lupa yang paling penting ni. Ada dua sekawan ni. Kalau rempah ada 3 sekawan, 4 sekawan. Koko ataupun coklat 2 sekawan. Satu yang warna coklat koko ni. Satu lagi yang warna putih. Yang ni coklat putih lah. Coklat putih. Hasiat dia macam-macam kita dah cerita. Salah satu ni dia memberi apa, tenaga. Yang lebih. Kalsium. Kalsium, vitamin. Bagus. Yang ini pun bagus juga. Itu sejak mungkin ramai penonton tahu bahawa dalam selain daripada lemak dalam coklat tu atau koko, ada juga protein. Protein. Walaupun macam tapi ada. Tapi ada. Ada. Jadi kita mulalah. Mari kita mulakan masakan. Kita mulakan masak. Kita masukkan. Kita masukkan. Saya bawa banyak ni, tak sikit je. Bagi nampak hiasan tu eh. Kita campak di dalam tu. Kita campak dalam tu. Campak. Campak. Ini campak-campak ni memang kerja chef kita. Kita masukkan ni. Gula Melaka. Tak ada gula Melaka, gula kabung pun boleh. Tak ada gula kabung, gula perang pun boleh. Lebih baik kita pakai gula Melaka. Kita pakai tradisional kan? Betul. Okey, tolong sedrahkan daun pandan dan sedrahkan juga. Daun pandan. Dengan ini saya menyerahkan daun pandan ini. Daun pandan kita kacau. Dan kita masukkan
biar dia orang kata apa bagi dia cair eh. Bila coklat tu dia serasi dengan apa kuah dia tu, tu yang bagi dia nampak pekat tu. Kemudian kita masukkan santan lah. Santan kita semua ya. Semua pun boleh saya rasa. Masukkan mana santan. Tengok mana tu eh. Tengok api macam mana pula. Api. Ada petua ni. Dia nak masak masakan yang membusukkan santan. Apa petua dia nak? Dia kalau yang apa tu, yang pemanis mulut ni, kena jaga api lah. Tapi kalau kita buat masak lemak ke apa, semua ada petua pada mak saya. Dia tumis dulu. Tumis dulu? Tumis dulu macam bawang halia apa semua tumis. Baru kita masak masukkan santan. Sebab kalau dia tak pecah minyak, kita dah pecahkan dulu kata. Tu cakap mak saya lah. Kalau mak saya ni cara pula, kita macam masak lemak, tak ada guna bawang langsung. Boleh ya? Dia macam juga. Ikutlah, ikut negeri-negeri ya, macam mak saya maka. Cara dia lain pula. Habiskanlah campak lah semua tu. Okey, sehingga bila dah masak santan ni, nak bagi lemak lagi. Masukkan apa? Masukkan kita punya. Garam sikit. Garam. Sikit je lah. Jangan banyak lah. Jangan ada tak ada lah orang kata. Sebab sebenarnya santan pun ada masing. Ini yang banyak sikit kot. Biarkan jaga api eh. Biarkan. Api sederhana. Sederhana. Sedang bau dah harum. Nanti kita keluarkanlah dulu ni. Daun pandan ni kita dapatkan cukup lah. Kita keluarkan dahulu daun pandan ni. Kita ambil yang dalam tu. Kita hidangkan. Nampak tu? Kita. Narik. Nanti kita tuangkan lebih. Nampak semua eh. Nanti saya keluarkan dulu. Kita tuang semua. Ambil labu-labu tu. Dia bila labu ni dia masak, dia macam pekatkan lagi. Kita ni kalau anda nak tambahkan lagi itu yang biji-biji tu apa? Sagu eh? Sagu. Boleh. Sagu tak bagus. Kan? Ataupun apa yang melalui tu. Buat apa? Kalau orang buat bubur caca tu apa? Caca eh? Caca. Caca marba. Kita letakkan sikit lah hiasan tu. Tergelam hiasan tu. Boleh kita letak situ. Dah siap dah. Ini dah dia penonton. Siap dah sudah. Kita punya pengat labu. Bercoklat. Inilah tiba. Ini sedapnya masakan ni. Ayam masak Tanjung Berkoko dan juga pengat labu bercoklat. Berapa sini apa sini? Lagi jom kita ke segmen Cara Koko. Jom. Sebenarnya coklat bukanlah punca utama kerosakan gigi. Ada juga jenis makanan lain yang boleh merosakkan gigi lah. Kajian telah buat coklat mengandungi tanin dalam koko tu yang boleh menghalang pembentukan plak. Sebenarnya punca utama kerosakan gigi adalah disebabkan oleh lapisan plak yang tinggal di permukaan gigi. Yang apabila bertindak dengan air liur, dia menjadi asid. Asid inilah yang akan membuat gigi kita berlubang. Penjagaan gigi adalah penting untuk mengekalkan gigi yang sihat dan kuat. Bukan sahaja setakat memberus gigi di rumah, tapi kita juga perlu berjumpa dengan doktor tiap-tiap 6 bulan. Okey, cara untuk memberus gigi yang betul ialah bila kita pegang brus ni 45 darjah. Di bahagian paras gusi ni. Lepas tu kita tolak ke bawah lah, berus ke bawah. Macam ni baru kita boleh mengeluarkan semua plak-plak yang lekat. Kalau macam biasa setengah orang buat macam ni, itulah cara yang tak betul lah. Sebab yang ni plak tu dia tak keluar. Dia cuma pergi kiri kanan saja. Dan selain daripada memberus, kita juga perlu mengguna benang floss ya, untuk mengeluarkan makanan di antara gigi. Sebab kalau berus, kita tak boleh cuci di antara gigi ni. Sebab itu kita kena guna floss lah. Selain pada ubat gigi, kita juga boleh tambahkan dengan ubat kumur untuk mendapatkan kesegaran nafas dan melembutkan lagi plak tu. Jadi jagalah gigi anda untuk mendapat gigi yang sihat dan asli sepanjang hayat. Jangan ragu-ragu untuk makan coklat. Bersama saya Chef Anwar dalam segmen Kreatif Koko pada kali ini. Di sini setelah menyediakan coklat gelap yang telah dicairkan dan juga saya sediakan di sini brus ya. Okey, celupkan ke dalam coklat dan
sapukan ke atas kertas kalis, ya, kalis minyak, ya. Biarkan ia keras seketika, ya. Seloknya kita simpan dalam peti sejuk sekurang-kurangnya 10 minit, ya. Letakkan sedikit coklat putih yang telah dicairkan, kemudian ratakan dengan menggunakan spatula, ya. Peruntuk semua, coklat kita tadi telah pun keras, ya. Selepas saya simpan dalam peti sejuk kira-kira 10 minit, kemudian saya akan letakkan lapisan coklat putih, ya, ke atas coklat gelap ini tadi, ya. Ianya tentunya dia akan berlawanan dengan color, ya. Kemudian saya ratakan menggunakan spatula, ya. Okey. Tadi coklat putih tadi kita letakkan dengan coklat gelap, ya. Okey, letakkan. Dia punya key dia, ya, penonton semua, pastikan coklat pada lapisan pertama keras, ya. Jika tidak, ianya akan bercampur, ya. Di sini, ya, penonton semua, setelah sediakan tadi kepingan coklat berbentuk jalur-jalur seperti mana yang saya tunjukkan tadi. Terus semua di sini setelah sediakan kek span vanila, ya, dan juga saya akan potong, ya, menjadi beberapa kepingan, ya. Okey. Kita ambil satu keping. Ini adalah bahagian bawah, ya. Sapu rata-rata, ya. Okey. Ini adalah resipi yang paling ringkas, ya. Sapukan. Di sini setelah sediakan krim strawberry, ya. Dan kita isikan ke dalam kertas kita tadi yang telah diletak dengan acuan bintang tadi, ya, ataupun star nozzle tadi. Saya akan picitkan krim strawberry di tengah-tengah, ya. Okey. Sebelum tu saya telah terbalikkan, ya, bahagian yang telah disapu dengan coklat hitam tadi ataupun coklat gelap, ya, di bahagian bawah, ya. Kemudian saya akan lekatkan, ya, kepingan coklat ini, dia buat dia punya garisan, ya, ke bahagian atasnya menjadi sebegini. Okey. Walaupun ringkas, ya, penonton semua, tapi ianya agak menarik, ya. Kemudian kita gunakan lebihan krim strawberry dan kita picit ke atasnya, ya. Menjadi sebegini, ya. Mengikut kreativiti, ya. Okey. Potong. Di sini saya akan bentuk menjadi tiga segi, ya. Okey. Dan kita letakkan di atas, ya. Picitkan ke atas krim tadi, ya. Ya, penonton semua, inilah gubahan yang kita buat tadi, ya. Kombinasi, ya, coklat gelap dan juga putih dan juga diisi dengan vanilla span dan juga strawberry cream, ya. Dan inilah hasilnya. Selamat mencuba. Kuis Inspirasi Koko. Bagi anda yang ingin menyertai kuis ini, sila jawab soalan yang tertera. Type LKM jarak, kuis, jarak jawapan A, B atau C. Lengkapkan slogan, saya suka koko kerana... Tidak lebih daripada 15 patah perkataan. Hantar ke 32776. Nama pemenang akan disiarkan di laman web. Info lanjut, layari www.koko.gov.my. Seorang pemenang mingguan akan menerima sebuah buku, resepi 30 minit Chef Kamarul, voucher Koko Bistro bernilai RM100, wang tunai RM300 sumbangan Mantera Media Sdn Bhd, dan produk coklat bernilai RM500 sumbangan Fidani Chocolatier Sdn Bhd. Penonton, macam mana? Banyak tak dapat informasi tentang koko? Bagus, tapi sekarang saya nak tambah lagi informasi untuk anda. Cuba tengok ni.
Ini peronton nampak sama tapi sebenarnya berbeza. Yang ini serbuk koko, yang ini serbuk coklat. Ha, serbuk coklat ni ada campuran susu, gula dan juga bahan-bahan lain. Tapi kalau serbuk koko, memang asli koko semata-mata. Baiklah peronton, nampak kita sampai ke jalan sana. Jumpa lagi minggu depan dalam Inspirasi Koko. Percayalah, Koko Malaysia. Asal sejati, lazatnya menyegarkan.